salam Allah ala Yasin Habibina. Mak saya almarhumah ini dulu punya grup nasyid sama mak-mak, kelompok ibu-ibu. Jadi waktu saya kecil itu, anak-anak kecil ini kuat menangkap. Sampai sekarang beberapa lagunya Nur Asiah Jamil dari Medan. Sampai sekarang kalau saya dengar, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Minyak ini kata lampu hidup ini katanya macam lampu dinding, lampu teplok. Kalau minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu itu ditulis oleh ulama itu. Ada orang besar di Medan namanya Profesor Muhammad Baki, punya grup namanya El Suraya. El Suraya artinya bintang timur terang benderang di tengah malam, menyanyikan lagu-lagu yang membawa dakwah sehingga orang ketika mendengar. Ada lagi namanya Syekh Muhammad Ghazali, ditulisnya lagu, itulah lagu jangan mau disanjung-sanjung. Hebatnya pengajian ibu ini, asal lewat 40 menit ganti mikrofon. Nah, oh, di tempat lain itu habis putus surat leher awak, tak ada ganti-ganti mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Saya dulu waktu masih kecil baru pandai-pandai bercakap. Kata almarhumah mak saya, kau dulu yang selalu kau nyanyikan panggilan haji. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah keluar tanah suci Makkah, ya Makkah tal mukarramah. Apa lagi terusannya itu? Jadi begitu juga dengan Barzanji. Barzanji lagu-lagu itu tak pernah saya pelajari, tapi karena sering didengar. Jadi ibu pun begitu juga, besok sambil masak nasi goreng begitu juga nyanyikan. Janganlah mau disanjung-sanjung, abangku laki sayang, engkau digelar manusia agung walaupun gaji kau banyak. Sadarlah diri, tahu diuntung, nanti kau tua mati mendadak. Jasad terbujur keranda diusung, warisan ku ambil semua. Bila tibanya saat masalah diri, aku nikah sama berondong. Janganlah kau teruskan lagi deh, sedihkan aku. Selama ibu masih melantunkan yang baik-baik, solawat-solawat dalam rumah, abtadi'ul imla bismillahil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa awla. Itulah yang selalu didengarkan ke anak. Ini enggak pula diputarkan lagu CD. No woman no cry. Apa tak homo anak itu? Lagunya pula no woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Patutlah dia jatuh cinta sama laki-laki. Yang merusak itu bukan dunia ini, tapi kitalah yang merusak anak-anak kita. Maka di rumah itu lantunan Al-Quran. Ada dulu anak perempuan hafal Quran dari Bengkalis, tinggal di hotel samping Masjid An-Nur waktu MTQ nasional. Saya dibawa ke situ, saya tanya orang tuanya, gimana anak kecil ini bisa hafal pak bu? Sejak dia lahir sampai hari ini tak berhenti MP3 Quran 24 jam.
Mau tidur malam, hidupkan. Bangun malam, tetap hidup. Jadi matinya kapan? Waktu pemadaman bergilir PLN. Belilah speaker Quran, rekamkan MP3 Quran. Kalau kebetulan di rumah ada wifi, hidupkan terus. Ada pula saya pergi ke tempat rumah Quran di Pekanbaru, filmnya Donald Bebek, filmnya Tom and Jerry, tapi suara Quran. Jadi saya heran, ini Pak salah channel atau apa nih? Kata dia memang begini Pak Ustadz. Jadi anak-anak tetap nonton Tom and Jerry, tetap nonton Donald Bebek, tetap nonton Ultraman, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman, tapi tetap tak ada ngomongnya, yang didengarkan suara Al-Quran. Kalau ibu pandai ngaji, alhamdulillah, bagus. Ibu gimana bu ngajinya? Alhamdulillah Pak Ustaz, 5 juz, ikro 5 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang na'udzubillah adalah malu mengaji karena tua. Dalam Islam tak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Buat grup-grup masing-masing. Wirid Yasin bagus. Pengajian majelis taklim bagus. Ngaji sama ustadz terkenal dari Jakarta bagus. Pakai seragam bagus. Tapi sibuk dengan itu tak pandai baca Quran, kurang bagus. Maka mulai buat grup kecil. Kita buat grup bertiga aja ya. Iya, kita mulai dari Iqra ya. Tapi ini rahasia, yang lain jangan tahu. Oke. Okay. Bertiga. A bataba batata basaba. Tidak ada malu untuk mengaji. Tidak ada batasan untuk mengaji. Yang selama ini wirid Yasinnya silent. Asal orang diam. Pakai masker, naik turun masker. Entah apa yang dibaca. Tapi udah mau datang itu saja sudah alhamdulillah. Kau pandai ngaji? Aku tak pandai ngaji. Terus kau tak belajar ngaji? Masih syukur aku pakai jilbab. Kawanku rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Nengoknya jangan ke bawah. Nengok masalah agama ini ke A. Tapi kalau masalah dunia, tengok ke bawah. Kalau punya mobil, syukur. Kalau punya motor, syukur. Orang kalau tidak pernah bersyukur, hidupnya tak pernah bahagia. Orang yang punya mobil mahal 8 miliar, tahulah ibu itu apa mereknya. Kalau dihidupkan mesinnya, tanggal jantung orang di belakang. 8 miliar harga mobilnya, pas dia naik mobil itu apa kata dia? Tuhan tidak adil. Kenapa? Ditengoknya kawannya naik pesawat jet pribadi. Tak pernah bersyukur. Hidup ini akan indah kalau kita bersyukur. Tapi kalau ngaji itu harus dengar baik-baik. Karena banyak orang sambil ngantuk, didengarnya cakap ustaz. Pulang dia ke rumah, ditanya sama suaminya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Hidup ini indah bang kalau kita bersyukur. Bersyukur. Juga lu. Nah, maka bersyukur nikmat kepada Allah SWT. Baca Quran, zikir, solawat, itu akan menenangkan hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Dengan banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ada orang zikirnya pakai lagu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mau pakai lagu silakan. Yang tak mau pakai lagu silakan. Merasa risau dengan suara orang ramai-ramai, mau sunyi-sunyi silakan. Ada orang begitu. Kan tak semua ibu yang suka ramai-ramai kan? Ada. Saya pun gitu. Kadang ada masanya saya pusing kepala saya dengar orang.
Jadi saya maunya sunyi sendiri berzikir. Ada masanya gitu. Dan kalau kita berdoa pun begitu juga. Ada saatnya doa itu kuat. Ya Allah, tak ada tempat ku meminta kecuali Engkau. Tolong aku ya Allah. Tapi sendiri kalau sedang ramai-ramai jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku dilarikan pelakor ya Allah. Tanya kawan sebelah, siapa katanya? Nah, jadi ini poin yang kedua. Pulang dari sini, kalau ada CD-CD, MP3-MP3, simpanan-simpanan lagu-lagu, remix-remix, koplo-koplo, mabuk-mabuk, sakau-sakau, tak tentu arah, yang mendengar tak paham, yang menyanyi tak paham, sama-sama mengangguk. Buanglah itu semua, karena khawatir nanti dia datang waktu kita sakaratul maut. La ilaha illallah.